Sementara itu, pemirsa, calon presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo merespon pernyataan petinggi Gerindra yang menduga adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran. Menurut Ganjar, semua pihak akan bertanding secara fair play pada pemilu 2024 mendatang. Ganjar Pranowo menanggapi informasi terkait dugaan adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Menurut Ganjar, semua peserta Pilpres harus fair play dan tidak boleh saling menjegal. Hal itu diungkapkan Ganjar usai pernyataan dari Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman yang menduga ada skenario rahasia untuk menjegal Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Namun Ganjar tidak sependapat dan menilai seluruh pasangan calon telah mendaftar ke KPU sehingga semua pihak pasti akan fair play. Enggak ada. Pokoknya semua mesti fair play. Makanya seluruh rakyat Indonesia mengingatkan fair play lah semuanya. Tolong semua fair play. Kalau itu terjadi, semua akan enak. Enggak ada, masa cek-cek lah. Kan udah daftar semua.